PRM ni generasi yang paling orang tak suka. Pasal nak buat sesuatu ni habis kena lawan juga. Pasal ramai yang orang tak suka juga. Kalau kita tengok sekarang, sindiket-sindiket ni terutamanya macam Along ni, dia orang makin licik. Dia orang dah selindung di sebalik teknologi. Maksudnya mereka ni dah hebat. Mereka ni dah sampai tahap yang jauh lebih licik daripada, jauh lebih hebat daripada teknologi. Dalam hal ni apa yang PPM boleh buat? Sebenarnya PPM tengah mencari kaedah. InsyaAllah kalau ada rezeki, mungkin kita dapat buat sesuatu. Pasal nak buat sesuatu ni habis kena lawan juga. Pasal ramai yang orang tak suka tu cakap PPM ni orang yang paling, generasi yang paling orang tak suka. Pasal dia kalau dah tolong pun, dia pun tak nak deal dah. Faham eh? Dia pun malu juga. Dia pun bila dia dapat pertolongan, dia pun buat diam, dia buat lari. Jadi tak, kalau PPM tak ada, tak ada masalah. Tunggu cucu dia pula ada masalah. Baru cari PPM pula. Jadi memang begitu. Jadi pada Toki, sebenarnya insyaAllah kita tengah finalizing a few things. Mana tahu lepas ni kita boleh ikut dia, jejak dia balik dalam apa ni, apps yang digunakan. Kaedah. Beberapa kaedah. InsyaAllah. Harap-harapnya ada solusi, Toki. InsyaAllah. Baik. Terjerah Along dapatkan bantuan PPIM.